Ya, masih krokot-krokot. Oh, masih bau. Bagaimana? Itu. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Mak XL. Mak XL biasa ya, kalau pagi-pagi ini mau masak. Nah ini Mak mau masak oseng-oseng kacang ya. Ini sudah Mak siapin tadi. Ini tempe biasa ya, ini tempe gembuk. Nah ini pentol. Sebetulnya Mak mau oseng galantin, tapi galantinnya tidak ada. Pasarnya baru tutup 2 hari, ini yang jualan tuh arang-arang. Nah, suami saya, bojoku, kan nggak mau kacang ya. Mau saya ini, kicik, tak kicik sambal, sambal kicik ini ikan pe buntut ya. Ini dagingnya hanya sedikit tapi murah ini. 10 itu hanya 6.000. Lah kacangnya ini nanti Mak mau rebus dulu biar sebentar nanti ngosengnya. Kalau tidak direbus ngosengnya itu terlalu lama, harus pakai air banyak ya. Nah ini teman-teman, tadi malam menantu saya itu loh sama anak saya Mariani sesudah Isak ya, ini memberi apa ini namanya, kombinasi apa-apa ini diberi ini biar pantas katanya. Terima kasih ya, anak saya memperhatikan, mantu saya memperhatikan dapur Mak. Mak kalau ngomong itu selalu belepotan. Maaf ya anak-anakku, teman-temanku. Udah biasa Mak ngomongnya seperti ini ya. Ya ini dikasih ini kombinasi apa-apa namanya ya. Saya itu terkejut. Saya kan itu lihatin TV ya. Bapaknya itu bojoku sing melihat. Loh, itu loh. Kuwi loh kono Mariani nang tawon. Saya terus ke dapur jebule ngei kombinasi iki teman-teman. Alhamdulillah ya. Mak senang diperhatiin sama anak mantu saya ya. Ini Mak mau goreng tempe dulu ya. Ini tempenya udah mau matang. Lanjut Mak goreng ikannya apa ya. Buntut. Mak itu bingung mau masak. Bakulnya itu belum komplit. Nah ini goreng dulu ya. Ini Mak sudah cuci tadi. Ini katanya sudah imut. Iya mau pergi ya? Apa umat ini? Apa umat? Aduh, buku saya itu tidak mau jawab. Malu sama kamera. Ya, sudah mau setengah matang ya. Mendidih umat itu ya. Mak lupa. Sudah mendidih gitu. Mak. Kamu itu kalau bicara kok selalu belepotan. Gimana Mak itu? Taruh sini ya tentunya. Nah ini ikannya apa sudah matang ya. Kalau Mak mau goreng sambel, sambelnya ini Mak goreng dulu. Nggak lupa ya ini pakai bawang. Nggak tinggal bawang Mak. Bayar Mak. Senang ya Kak, bayar tuh. Itu mau ini Mak. Itu Mak bisa nyambil. Ya
Ayo tangannya untuk di penyaji ke arah mbak. Tadi ada orang setor air, air galon itu buat minum dan masak. Ini sambelnya udah matang, lombeknya. Lalu mak goreng jambang bawang ya, lombok mau oseng. Lomboknya mehong sekali teman-teman. Mehongnya amit-amit ya, karena keluarga mak kan suka pedas, jadi gelap ya lomboknya. Ya ini lanjut mak mau nyambel. Bismillahirrahmanirrahim. Telat ya mak. Pedasnya bismillah. Biar sedap di sini. Ya ini tempat mak itu hujan terus. Hujan tadi malam hujan nggak hujan, sekarang mulai dari pagi hujan terus. Oh panennya mak belum. Mak jual, biasanya kan mak jual tak tebas no gitu loh teman-teman. Ini belum ada juragan ke sawah karena hujannya tidak berhenti. Mas Pandu mau sarapan nanti? Iya. Iya. Nanti ya. Sarapan. Ini apa? Bulu-bulunya kecil mas. Bulu kecil. Lanjut oseng ya. Ini katanya tahu kental baksonya itu saya tak cembuke direbus biar enak. Simpel teman-teman bumbunya. Sore nanti kalau kurang asin ya mak tambahin Royco. Enak loh teman-teman, hanya 2.500. Ini seng-sengnya udah matang. Taruh sini ya ikannya. Kasih air sedikit teman-teman biar meresap bumbunya, sambelnya itu ya. Kasih air sedikit. Dasar telur ya. Aduh bawang deh. Mak itu suka ketawa kok teman-teman, susah suka itu ibaratnya mak itu masih bisa ketawa. Santai saja ya teman-teman biar awet muda. Malu saya. Enak nanti makan sama sambal kecap, telur sambal kecap, oseng-oseng kangkung. Itu sudah enak anak-anakku. Mak itu makannya gemban sembarang mau, yang penting enak.
yang penting enak ya anak-anakku. Yuk nanti makan bareng emak. Nah ini emak udah matang masaknya, emak mau makan sama putu saya dua ini loh lho. Yang satu ya itu bocil. Icil. Ya makan nih. Ini menunya ya. Icil buntut tadi. Ya seperti ini. Nah ini oseng-osengnya. Maklar. Ya. Mau ya. Oseng galantin teman-teman tapi buat enggak ada. Cepat saya aja lapar. Oh sini. Ya ini nang. Kerupuk jangan lupa kerupuknya mak itu. Tiga sedikit. Udah dulu Mas Padu makan apa Mas? Enggak. Oh enggak jadi makan Mas Padu. Ini nasinya mak. Tak lomi. Ya Pak Mama. Nami lomi. Dikurangi. Dikurangi. Iya. Kan mataku. Duduk. Ya, mari makan deh. Doa dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Teman-teman. Dek, enggak boleh begitu, Dek. Enggak boleh, Dek. Enggak mau tahunya. Enggak mau. Kok mau kasih pinggir. Ayo. Masih krokot-krokot. Oh, masih krokot-krokot. Halo, guys. Halo, guys. Itu putus saya. Udah. Ini udah selesai. Emang kamu minum dulu. Haji. Ini bojoku nak sarapan teman-teman. Ndak iki sarapan. Ya apa-apa. Udah ketinggalan sarapannya. Nanti biar sarapan sendiri. Lulu. Bagaimana? Itu ketinggalan? Cukup sekian. Banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Assalamualaikum.